wasallam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebajikan, Allah taala akan beri faham kepadanya di dalam masalah agama. Alhamdulillah, tuan-tuan dan rahmati Allah, kita dapat bersama-sama pada malam ini untuk kita meneruskan pengajian kita kitab Sirus Salikin. Dan pada malam ini kita akan tengok bentuk-bentuk selawat yang selain daripada hak kita ada selawat biasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi dia ada bentuk selawat-selawat yang lain yang telah dinakalkan oleh para ulama. Jadi kita tengok satu persatu sampai di muka surat 85. Kita berhenti itu 1 Hijriah 5, no? Betul, 1 Hijriah 5. Bismillahirrahmanirrahim. Dan setengah daripadanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aktsiru minas salati alayya. Aktsiru minas salati alayya, bukan ala tu. Dia sebenarnya ada titik tu. Ada titik ya tu. Aktsiru minas salati alayya yaumil qiyamah. Artinya banyakkan olehmu daripada mengucap selawat atasku pada hari Jumaat. Perbanyakkan selawat ke atasku pada hari Jumaat. Nak banyak mana kita nak tu ni? 1, 3, 10. Jadi dia ada fadilat dia, tuan-tuan. Tak sama. Kalau 1, fadilat dia banyak ni. Kalau 100, banyak dia fadilat 6. InsyaAllah sampai lagi. Dan lagi setengah daripada Allahu alaihi wasallam, inna awlan nasi bi aktharuhum alayya salatin. Aktharu alayya, ada ya tu, ada ya yang bertitik tu. Artinya bahawa yang terlebih awla manusia bagi syafaatku pada hari kiamat itu, iaitu orang yang terlebih banyak mengucap selawat atasku. Nabi kata orang yang terlebih awla, orang yang lebih utama untuk aku bagi syafaat pada hari kiamat, orang yang paling banyak, orang yang paling banyak mengucap selawat ke atasku. Jadi sebab tu sebablah zikir wajib yang kita buat tu antaranya termasuk selawat 100 kali. Sebablah zikir wajib, zikir wajib dia bukan zikir sunat, zikir wajib. Apa dia? Istighfar 100 kali, selawat 100 kali, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar 100 kali, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim 100 kali, semua 100 kali. Kalau kita tertinggal, kita qada balik. Kita wajibkan ke atas apa? Wajibkan ke atas diri kita, bukan wajib atas syariat dak, wajib ataskan diri kita. Kalau kita tertinggal aja, kita apa? Kita qada. Jadi termasuklah di dalamnya selawat 100 kali. Jadi insyaAllah kalau tuan-tuan beramai, saya pun dapat pahala, tuan-tuan pun dapat pahala. Tu. Alhamdulillah, saya tak pernah tinggal selawat amalan tu sejak saya ambil tarikat Ashram Muhammadiyah di Mesir dulu. Daripada Syekh Zaki Ibrahim. Sebelah mak dia keturunan Rasulullah, sebelah ayah dia pun keturunan Rasulullah. Jadi ambil bai'ah dengan dia, tarikat Ashraf Muhammadiyah. Dan selepas benda tu tak pernah tinggal. Kalau tinggal kena qada balik. Sebab syekh dah abad lah. Kalau hampa tinggal kena apa? Tak kena qada balik. Nah tu dia. Okey. Tak lagi duk kata apa, buat wajib tambah syariat baru pula, bukan. Tak lagi tuan-tuan jangan duk tambah syariat baru, ni ajaran hampa pula dah ni. Dah tak, bukan. Kita buat amalan yang baik. Kita wajibkan diri kita. Okey. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aktsarukum alayya salatan aktsarukum azwajan fil jannah. Artinya bermula yang terlebih banyak kamu mengucap selawat atasku itu, iaitu yang terlebih banyak kamu dapat isteri dalam syurga. Hak ni bini tak apa nak bagi ni. Dia kata, abang hak tak syak ni bagus dah. Nabi bagi syafaat bahama bagus dah. Hak ni yang tak apa nak bagus. Hak ni tak apa apa. Tak apa nak bagus. Jadi tuan-tuan. Jadi tuan-tuan jangan takut. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, وَنَزَعْنَا مَا فِي سُدُرِهِمْ مِنْ غِلِّنْ. Allah Ta'ala akan tarik perasaan cemburu daripada apa?
daripada isteri di dalam apa? Di dalam syurga. Contoh di dunia seorang ya. Allah Taala nak tunjuk di dunia. Nabi kata nak menafsirkan wa naza'na ma fi sudurin min ghillin tu. Allah Taala tarik perasaan cemburu daripada apa? Cemburu, dengki, hasad daripada hati tu, iaitu pada Ummu Salamah. Ummu Salamah apabila Rasulullah nak menikah dengan dia, lalu dia kata, ya Rasulullah, aku bukan tak mau menikah dengan hang, siapa tak mau menikah dengan hang? Sebab pada menikah dengan hang jadi ummahatul mukminin, confirm dah boleh masuk syurga sebab isteri Nabi. Tapi dua benda menghalang aku. Yang pertama, anak aku ramai. Anak aku daripada suamiku yang terdahulu ni ramai. Jadi kalau hang menikah aku, hang nak kena sara depa. Okay, satu, jadi aku rasa keberatan menyusahkan kamu. Yang kedua, aku seorang perempuan yang amat cemburu. Yang amat cemburu. Kalau hang nikah, aku tahu hang isteri ada ramai dah. Kalau aku menikah dengan hang, pastilah aku kena bermadu. Dan aku seorang perempuan yang amat cemburu. Jadi macam mana aku nak kahwin dengan hang? Rasulullah kata, adapun anak-anak kamu itu, insyaAllah akan menjadi anak-anakku. Dan adapun perasaan cemburu itu, insyaAllah aku akan doa kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala tarik perasaan bah. Dan cemburu daripada apa? Daripada hati kamu. Jadi tuan-tuan, apabila dia kahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai dia tak kisah. Kadang-kadang dia elok Rasulullah mai kat dia, dia tanya Rasulullah, giliran aku tu bagi ke Aisyah. Bagi apa? Bagi ke Aisyah. Hang tak mai aku pun tak apa, pergi ke Aisyah lah. Ha, kalau hang nak mai bagi giliran aku, mai lah tak apa. Tapi kalau hang tak mai aku, hang pergi ke Aisyah pun tak apa. Ha, jangan berat sampai terlalu. Jadi kalau Aisyah berkeli dengan geng Hafsah apa semua tu, dengan apa isteri sekalian, dia pas semua jumpa Ummu Salamah. Mai tolong sat ni aku. Madu kami tu hak tu rasa macam tak ada padahal Ummu Salamah ni madu dia apa. Ha, jadi tuan-tuan, sampai teratur Allah Taala tarik perasaan apa? Perasaan cemburu. Okey. Jadi tuan-tuan, isteri akan jadi macam mana? Kalau isteri yang solehah, dia akan jadi penghulu kepada bidadari di syurga. Penghulu kepada bidadari. Dan lagi sabda Nabi SAW, lil musalli alayya nurun ala sirat, wa man kana ala sirat min ahli nur, lam yakun min ahli nar. Artinya adalah bagi orang yang mengucap selawat atasku itu nur atas titi siratul mustaqim, dan barang siapa ada atas titian siratul mustaqim itu daripada ahli nur, niscaya tiada ada ia daripada ahli neraka jahanam. So Allah kata, orang yang banyak selawat ke aku, maka dia melintas titi siratul mustaqim, maka akan ada cahaya. Akan ada cahaya. Dua orang yang cerita kat saya, orang yang berlainan tu, kot daripada duduk sebelah rumah, tak ni berlain tu, duduk jauh tu. Hak seorang duduk Cameron India, baru masuk Islam. Hak seorang ni tu pula duduk Padang Serai. Dia cerita kat saya, ustaz, saya mimpi saya lintas titi siratul mustaqim. Cerita dia sama sebiji. Dia kata, nak lintas tu lah ustaz, ribut lah. Dan titi tu kira kecil lah. Kira kita elok ribut main tu, tinggal berjalan dia tak. Kita berjalan, gelap sangat. Nampak sayup, hujung nampak lampu dia bah. Nampak lampu di hujung, nampak sayup sangat. Jadi elok-elok tengah jalan tu angin main. Angin main lepas tu, berhentilah kita nak pegang dia bah. Pegang dia tiup. Takut bah. Takut jatuh. Gelaplah ya Allah Ustaz. Hak India tu pun cerita sama. Hak kawan saya daripada Padang Serai tu pun cerita apa? Cerita yang sama. Jadi hak yang hak Padang Serai tu dia mimpi. Dia mimpi biasalah tidur malam. Hak yang Cameron tu dia koma. Dia dah masuk Islam dah. Masuk Islam dah. Tapi cerita dia masuk Islam pun tuan-tuan, kalau kita ni kata lari balik tu eh. Pergi nak masuk Islam, dia kata pegawai tak ada. Pegawai tak ada. Jadi nak ambil borang tu tak ada. Dia kata borang nak masuk Islam tu tak ada lagi. Dia kata kena tunggu pegawai tu main dulu. Lepas tu pipi pula tengok-tengok. Pegawai ada tapi ada meeting. Tak boleh jumpa apa. Tak boleh jumpa juga.
Kali ketiga api, ah nak dapat dah dia kata. Nak dapat dah dia kata, nak beli izin orang abang-abang tu. Elok-elok dia pergi, dia bapak tahu lah pegawai tu pun keluar sat je. Eh, kalau kita ni pakai bedak, pakai lari balik macam tu. Sebelum benda tu, dia dah terkenal lah. Dia dah terkenal lah. Dia nak masuk Islam, ada seorang Melayu tu tolong, dia kata, meh, aku tolong hang masuk Islam, tak apa boleh. Tapi hang bagi 600 kat aku. Bagi apa? Bagi 600, aku kira bagi. Bagi 600, rek dengan ayat tu. Dia kata, eh, masuk Islam pun kena 600 tu. Jadi tuan-tuan, saya rasa macam tu lah. Sebab itulah Allah Ta'ala bagi apa? Dia kata, dia lepas dia masuk Islam tak lama, lebih kurang setahun, lepas tu dia koma. Dia koma tak sedari. Masa dalam koma tu lah, Allah Ta'ala macam tunjuk kat dia. Satu. Sebab tu dia jadi, yakin dia tu lebih kuat daripada apa? Daripada kita lagi. Tu. Okey, jadi cerita dia, melintas titik siratul mustaqim. Jadi Rasulullah kata, orang yang banyak selawat, dia akan ada nur, ada cahaya ketika mana nak lintas atas titik siratul mustaqim. Jadi Allah Ta'ala dah gambarkan dah. Ada orang yang cahaya lampu dia macam spotlight. Macam spotlight di stadium tu. Makna kata memang terang betul. Satu. Ada orang yang lampu dia macam mana kunang-kunang, kelip-kelip di hujung kaki. Kelip-kelip di hujung apa? Hujung kaki. Masa ada kelip nyala tu, kita berjalan. Masa dia start, berhenti stop tu, itu sengak macam tu. Itu gambaran melintas titik siratul mustaqim. Ada Rasulullah kata macam kilat, syuk, apa tu? Ada macam kuda yang berlari laju, ada macam orang lari, ada orang berjalan kaki, ada orang merangkak. Jadi gambaran dia macam-macam. Jadi macam mana kita nak selamat tuan-tuan? Salah satu caranya ialah perbanyakkan selawat berjalan menyusat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Bermula selawat. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salla alayya marratan wahidan. Ini selalu tu imam habaq atas mimbar. Tu imam habaq atas mimbar. Man salla alayya marrah sallallahu alaihi asyrah. Itu dalam apa mimbar. Khatib tahu. Man salla alayya marratan wahidah sallallahu alaihi asyrah marrat. Wa man salla alayya asyrah marrat sallallahu alaihi mi'ata marrah. Wa man salla alayya mi'ata marrah. Oh ni dia yang kata tiap-tiap satu tu tak sama tu. Siapa salawat sekali, pahala dia banyak ni. Siapa salawat 10 kali, pahala dia banyak ni. Ini dia macam ni. Wa man salla alayya mi'ata marrah sallallahu alaihi alfa marrah. Wa man salla alayya alfa marrah. Ini haramallahu jasadahu 'alan nar wa thabbathahu bil qawli as-sabiti fil hayati ad-dunya wa fil akhirah. عند المسألة ودخله الجنة وجاء صلاته على نور يوم القيامة على الصراط مسيرة 500 عام وأعطى الله وأعطى الله وأعطى الله بكل صلاة صلاها قصرا في الجنة قل ذلك أو كثر. Jadi kalau ditonton nak beramai, siapa pencen dah buat 1000 kali. Buat 1000 kali. 1000 kali banyak ke? Tak banyak. Tak banyak eh. 100, 200 eh. Setiap kali lepas solat kita buat apa? 200. Solat subuh 200. Zuhur 200. 200 kali 5 kan 1000 kan. Lah kita pencin dah kan nak buat apa? Betul tak? Nak kalut ke mana kan? Sambil duduk kita tengok cucu apa tu pun tak ada masalah eh. Betul lah. Tak salah. Ada cucu lah kata. Jadi makna fadilat ini adalah 1000. Hak 1000 tak boleh lawan. Siapa pun tak boleh lawan. Kalau kita buat apa? Kita buat 1000. Okey. Artinya barang siapa mengucap selawat atasku, segala niscaya memberi rahmat Allah atasnya 10 kali. Siapa yang ucap selawat, sekali. Dia tulis sin kaf alif lam, jadi skala. Jadi rupanya dia sekali. Siapa selawat ke atasku sekali, niscaya memberi rahmat Allah Ta'ala atasnya 10 kali. Siapa selawat dia sekali, maka Allah Ta'ala bagi rahmat 10 kali. Makna kata 10 kali rahmat daripada Allah Ta'ala tu besar lah tu. Dan barang siapa mengucap solat atasku 10 kali,
niscaya memberi rahmat Allah Ta'ala atasnya 100 kali. Siapa selawat 10 kali, dia ganda, dia ganda. Dan barang siapa mengucap selawat atasku 100 kali, niscaya memberi rahmat Allah Ta'ala atasnya 1000 kali. Dan barang siapa mengucap selawat atasku 1000 kali, ha, ni kalau boleh. Tak payah tunggu pencin kot. Nak kena tunggu pencin dulu kah? Ya, saya tekak tak ada sampai umur pencin ni kan. Duk kata dah aku kalau pencin nanti ni aku nak selawat 1000 kali. Ha, takut bah. Takut mati. Hak yang kerja kalut ni senang ya. Kalau kalut sangat buat hari Sabtu dengan Ahad. Kan kita kerja tiap-tiap hari nak kena punch card kan. Dan sebab nak kena pi punch card awal buat 1000 kali tu. Jadi makna kita buat 1000 kali hari Sabtu dengan hari Ahad. Takut tak ada sampai mok pencin. Ha, tu dia lah. Bikat. Siapa yang mengucap selawat atasku 1000 kali, niscaya mengharamkan Allah Ta'ala akan jasadnya atas api neraka. Ha, itu fadilat dia. Siapa 1000 kali? Kalau hak tadi, siapa sekali Allah Ta'ala bagi rahmat, siapa 10 kali Allah Ta'ala bagi rahmat, siapa 100 kali Allah Ta'ala bagi rahmat, siapa 1000 kali Allah Ta'ala haram terhadap daripada apa? Daripada api api neraka. Dengan syarat tinggalkan dosa besar dan dosa kecil. Dosa besar dan dosa kecil tinggalkan. Dan benda-benda yang boleh menjahanamkan amal kita, itu kena jaga. Itu kena jaga itu dulu. Itu jaga itu dulu. Lepas itu baru buat ni. Apa dia benda yang nak menjahanamkan amal? Neraka, dahaka pada kedua bapa. Ridha Allah fi ridhal walidain wa sukhthullah fi sukhthil walidain. Ridha Allah terletak di ridha kedua ibu bapa. Dan kemurkaan Allah terletak di kemurkaan kedua ibu bapa. Dan jangan rasa sombong. Nabi kata, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala habatin minal kibriya. Tak akan masuk syurga orang yang sombong, iaitu sebesar biji sawi saja. Sombong tak terima mana pun. Sombong dia besar biji sawi. Tuan-tuan pergi di kedai mamak tu, abang kata saya nak biji sawi satu, dia gelak je. Pasal biji sawi tu amat apa? Kecil yang amat sangat. Jadi benda-benda yang nak menjahanamkan amal tinggalkan. Nabi kata apa lagi? Iyyakum wal hasad. Jauhilah kamu daripada hasad dengki. Kerana hasad dengki itu akan menjahanamkan amalan kita seperti mana api menjahanamkan membakar kayu api. Benda yang basic itu hak tu ha, kena jaga dulu. Baru kita buat selawat 1000 kali. Ha. Itu dia. Okey, boleh noh. Jangan nak kata macam ustaz, dia tu selawat 1000 kali. Tapi bini dia tak tentu aurat pun, macam mana ustaz? Ha, tu basic tu, asas tu selesaikan dululah, kan? Ha, ni benda ni aksesori. Benda ni aksesori. Benda asas tu kena apa? Kena clear dulu. Ustaz, dia pakai tudung tutup aurat sembahyang tapi mulut dia leather mengata kat orang, mengumpat orang kata. Ha, tu asas tu selesaikan dulu. Ha, okey. Niscaya mengharamkan Allah Ta'ala akan jasadnya. Tapi saya ingat dulu saya terbaca dalam tu Zakir Naik jawab. Dia dapat tanya soalan. Zakir Naik dapat tanya dia, hak mana lebih baik? Seorang perempuan yang semayang, dia tak tutup aurat. Tak ada. Dia semayang tapi dia tak tutup aurat. Dengan hak seorang lagi tutup aurat tapi dia tak semayang. Zakir Naik kata, wallahi saya lebih suka orang semayang dan tak tutup aurat. Orang yang semayang tapi tak tutup aurat, lebih saya suka. Hak paling suka, hak semayang tutup aurat lah. Itu yang paling suka, kan? Kalau orang tanya, ustaz, tolong pilih saya antara hak semayang dengan tak tutup aurat, dengan hak tutup aurat dengan tak semayang. Ustaz pilih hak mana? Saya pilih hak semayang dan tutup aurat. Mak tu tak payah abang. Itu tak payah abang. Kalau macam tu, saya tak payah tanya habis masa saya. Ya. Ha, jadi dia beri dua pilihan hak tu. Ha. Macam Imam Ghazali, orang tanya dia, hak mana yang kamu lebih suka, wahai Imam Ghazali? Orang yang buat ibadat sikit dan buat dosa sikit, dengan orang yang buat ibadat banyak dengan buat dosa banyak. Nampak tak? Ibadat sikit, dosa pun sikit. Hak seorang lagi pula buat ibadat banyak tapi dosa pun banyak. Hak mana kamu paling suka?
aku paling suka ialah hak buat ibadat banyak, buat dosa sikit. Tak payah abang. Tak payah abang. Zakir nak kata, demi Allah saya lebih suka orang yang solat dan tidak tutup aurat daripada orang yang tutup aurat tetapi dia tidak mengerjakan solat. Kerana antara tutup aurat dan solat, perintah yang paling utama ialah solat. Antara solat dan tutup aurat, yang lebih utama ialah solat. Tutup aurat nombor dua. Jadi tuan-tuan, kita tengoklah macam mana. Jadi saya ulang sekali lagi, benda asas tu kita jaga dulu, baru kita buat apa? Buat benda yang aksesori ni. Okey. Dan menetapkan Allah Ta'ala akan dia dengan perkataan yang tetap di dalam hidupnya, di dalam dunia dan di dalam akhirat. Maksud dia Allah Ta'ala tetapkan hati dia, tenangkan diri dia, kekalkan dia buat apa? Buat ibadat. Pada ketika ditanya akan dia, dan begitu juga Allah Ta'ala tetapkan hati dia, tenangkan hati dia ketika ditanya di dalam apa? Di dalam kubur. Sebab tu kita baca talqin, kita baca apa? Last kali, yusabbitullahu bil qawli sabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menetapkan hati kamu, jangan gementar. Apabila malaikat tanya, jawapan apa dah? Malaikat tanya, lupa tu. Allah Ta'ala tanya, siapa Tuhan kamu? Muhammad Tuhan aku. Silap. Silap apa soalan? Silap apa jawapan? Tak, dia tak mau. Dia tak mau gelabah. Sebab tu apabila kita baca talqin, yusabbitullah, kita petik ayat Allah Ta'ala, yusabbitullah bil qawli thabati fil hayati dunya wa fil akhirah. Wahai si fulan bin si fulan, mudah-mudahan Allah Ta'ala menetapkan hati kamu, menenangkan hati kamu untuk menjawab soalan daripada malaikat. Malaikat apa tu? Malaikat apa hak tanya Aida? Israel kah? Malaikat Israel. Tak. Mungkar dan nakir. Kita peringat. Peringatan. Macam kita, mak kita nak pergi periksa lah. Mak pesan ni, tolong jawab elok-elok no. Jangan gelabah. Hak mana baca tu ingat balik. Kita pun nak kata lah hati. Ingat apa? Baca buku benda pun. Kan baca buku pendak pun mak kita kata bagilah bekal lah, tak pergi pergi makan lah sikit nak masuk dalam periksa tu, takut perut berkosong. Lepas tu bila sekali kalah tu minumlah ayak. Tapi kalau dia tak baca buku, nak boleh jawab tak? Tak boleh lah. Kita tolong peringat je masa dalam kubur tu baca talqin tu, kita tolong peringat saja. Tetapi yang akan menjawab dia tu ialah pada amalan dia. Okey. Dan dimasukkan Allah Ta'ala akan dia ke dalam syurga. Siapa buat 1,000 kali tu? Dan datang akan dia atasku nur baginya pada hari kiamat. Dia mai jumpa dengan aku, nur dia. Okey. Atas titi siratul mustaqim. Sekira-kira luasnya perjalanan. Luas perjalanan itu maksud dia ialah jauh perjalanan dia 500 tahun. Tuan-tuan bayang, jalan atas titik siratul mustaqim 500 tahun. Ada orang tanya Zakir Naik, tanya dia. Saya suka tengok dia punya duk parti, tengok macam mana cara dia torture orang masuk Islam kan. Tu tengok tu. Nak bayangkan macam mana duduk dalam neraka selama-lamanya. Selama-lamanya. Dia kata macam ni, nak bagi gambaran bagus senang, kamu senang nak apa, nak beritahu senang. Pi di padang pasir. Duduk di situ. Pasir tu kita boleh ambil macam tu kan. Kita ambil itu, kita buat itu perut dia turun macam tu. Macam tu. Dia kata macam ni. Pi di padang pasir tu. Ni piring. Ataupun bekas besar. Setiap 1,000 tahun ambil minyak tu bubuh satu. Di padang pasir. Ambil pasir tu. Setiap 1,000 tahun. Ada tak kita boleh hidup 1,000 tahun? Mana ada. Tapi kalau kita mampu untuk hidup selama 1,000 tahun, setiap 1,000 tahun kan, wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Sehari di dunia itu, sehari di akhirat itu ibarat di dunia 1,000 tahun.
Maka setiap 1,000 tahun ambil pasiak minyak tu, bubuh dalam bekas tu. Tunggu 1,000 tahun pula, ambil pula bubuh tu. Bila pasiak di padang pasir tu akan habis? Ha. Bila akan habis? Tak tahu bila. Siapa boleh jawab tak bila nak akan habis? Tak ada siapa boleh jawab. Maksud dia tak tahu bila baru apa? Baru nak habis. Maka di sini tuan-tuan ialah perjalanan dia 500 tahun. Jadi tuan-tuan tu tak apa, tu payah sikit, tak nak bayang sikit tuan-tuan. Kalau tuan-tuan pergi Mesir, tuan-tuan ada Jalaluddin As-Sayuti. Dia ni digelar sebagai Ahlul Khutuah, ahli melangkah. Dia melangkah ke Mekah tuan-tuan, daripada Mesir pergi ke Mekah tu 8 langkah sampai terus ke Mekah. Ha. Anak murid dia nak pi, okey jom pi sekali. Tapi hangpa kena pejam mata. Sebab makam hangpa tak sampai tahap dia lagi hangpa kena pejam mata. Tapi aku bilang, wahid, isnan, salasa, arba'ah, khamsah, sittah, sab'ah. Sambil langkah. Langkah yang pertama. Wahid, okey langkah. Lepas tu aku kata yang kedua, jangan aku bilang hangpa tak langkah pula. Langkahlah. Wahid, isnan, salasa, arba'ah, khamsah, sittah, sab'ah, samaniyah. Okey, buka mata. Tu ada dah depan Masjidil Haram. Dia digelar sebagai Ahlul Khutuah. Okey, tak apa. Ajaruddin Samaniyah jauh kita, duk mana Mesir tu. Sabah Malaysia dulu sudah. Tarik Malaysia pula siapa? Haji Umar Zuhdi Baling. Dia jadi imam di surau sepanjang bulan Ramadan. Di masjid tu. Baling. Tuan-tuan mungkin tak ada yang pernah pergi ke masjid apa Haji Umar Zuhdi di Baling tu. Dia jadi imam surau di sana selama sebulan. Dan dalam masa yang sama, orang kampung dia pergi Mekah sekali, pergi jemaah sekali di Masjidil Haram. Duduk satu hotel sama dengan mereka. Satu hotel sama dengan mereka. Tiap-tiap malam pergi bayang terawih, pergi sekali dengan mereka. Mereka pun pergi jalan dengan Tok Guru. Dah Tok Guru kan, jemaah Zuhdi. Jomlah pergi mayang kali. Tiap-tiap malam pergi duduk mayang kali. Sebulan bulan Ramadan pergi sana. Lepas tu elok balik. Lepas cerita, kata apa, kami pergi mayang. Alhamdulillah tahun ni lega, Tok Guru dah kali kami. Lepas tu Tok Guru mana? Tok Guru jumaat. Lepas tu Alhamdulillah bohong kan. Jadi imam tiap malam di sini. Tiap malam jadi imam di sini. Ah, lepas tu macam lah. Lepas tu pergi kat Tok Guru jumaat. Lepas tu kata, macam mana Tok Guru ni? Lepas kata duduk pergi Majlis Haram. Dia tak tengkak kan. Dua-dua betul kan. Dia tak. Ha? Perbezaan waktu tu. Jadi perbezaan waktu tu satu dia jawab agak satu anu belah siang ni belah apa? Ni malam. Dia lari tu lebih kurang 6 jam kan. 6 jam tu. Jadi tuan-tuan, tapi nak waktu pun dan pi masa mana? Dia dan pi masa mana? Dia kena ada visa kan. Dia kena ada kapal terbang, tapi takkan tiap-tiap hari naik kapal terbang tiap-tiap hari. Jadi kita tu tuan-tuan benda yang dekat dengan apa? Dekat dengan kita. Ha, okey. Nak lebih dekat lagi. Dekat lagi contoh. Di mana? Di kubur apa Allah Bangui. Bangui tu kan. Bangui tu, belakang Bangui tu. Depa korek kubur. Nak pindah apa jasad tu? Jasad tu masih utuh seperti mana baru dikuburkan. Haji Ishak yang pengasas Bank Islam. China, India tengok ayo. Masih utuh macam mana biasa. Jadi mungkin amalan dia menubuhkan Bank Islam tu Allah Taala redha dia, ataupun ada amalan-amalan lain yang dia apa? Yang dia buat. Jadi makna tuan-tuan tu Allah Taala nak habaq atau benda itu? Ya, sebenarnya ada. Maka nak habaq apa tuan-tuan? Perjalanan titi sirat mustaqim itu 500 tahun. Ini perjalanan orang biasa. Dan memberi, saya tanya satu. Daripada sini kita nak pergi ke Bagan, naik kereta lama mana? 40 minit kan lebih kurang tu? Lebih kurang 40 minit ni. Ada yang dia tu duduk Taman Sepadu, bawa jet pejuang kan. Tanya dia, daripada sini ke Batuh berapa minit? Dia tak seminit sampai. Daripada Batuh ke sini seminit lah. Dia kata, kalau naik roket tu kan, jet pejuang tu seminit sampai. Maksud dia perjalanan 40 minit tu direntas dengan apa? Dengan net jet dalam masa 1 minit saja dah apa?
dah sampai. 60 second dah apa? Dah sampai. Maka tuan-tuan, perjalanan 500 ini tidak terasa bagi orang yang dia melintas seperti kilat. Melintas seperti kilat. Syok tu. Tapi 500 tahun ni ialah untuk orang yang hak merangkak ni, Wak Zahzah tu. 500 tahun ni hak merangkak-merangkak tu, na'udzubillah lah tuan-tuan. Tapi tak apa, merangkak lelah sampai juga daripada hak jatuh. Daripada hak jatuh buah tu tu. Dan memberi Allah Ta'ala akan dia. Saya ingat lagi dia faham atas. Masa angin tu tiup ustaz, deras ustaz. Kita pegang tu takut apa? Takut jatuh. Saya rasa hak jatuh, hak tak ada pegang kot jatuh. Tu dia di bawah tu. Dan memberi Allah Ta'ala akan dia dengan tiap-tiap satu selawat yang diucapnya akan dia itu mahligai di dalam syurga sama ada sedikit yang demikian itu atau banyak. Jadi mahligai itu kita tak kisah dah tuan-tuan. Asal boleh masuk syurga pun tak apa dah. Betul tak? Orang lain duduk dalam neraka kena azab dengan azab yang apa? Azab yang penat. Ada seorang wali Allah dia kata, ya Allah, aku duduk dalam syurga ni abang bagi hang bagi minum air saja segelas cukup ah, air biasa tak apa dah. Janji jangan seksa aku dalam apa? Dalam neraka. Atau biar aku sejuk di luar pintu syurga. Duduk luar tu nak masuk tak boleh, baju pun semua tak ada. Angin mai sejuk, lepas tu elok panas mai. Matahari mai panas. Tak bagi aku masuk syurga, bagi aku minum air sejuk segelas sehari tak apa dah. Tadi ah. Jadi makna macam tu tuan-tuan. Jadi Allah Ta'ala bagi mahligai, tak apalah. Bagi alhamdulillah. Tak bagi pun asal boleh masuk syurga pun tak apa. Tak apa dah tuan-tuan. Okey. Jika banyak mengucap salawat itu, niscaya dapat banyak mahligainya itu. Dan jika sedikit ia mengucap akan salawat, niscaya dapat sedikit akan mahligainya. Maka bertanya sahabat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan katanya, "Betapa mengucap salawat atasmu?" Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ucap olehmu, Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika nabil ummi wa taq'udu wahidah. Artinya, dan engkau, apa dia tu, simpul kah? Simpul. Dan engkau simpul akan dia satu bilangan, yakni maka engkau ulang-ulang demikian itu hingga sampai bilangannya. Maksud dia macam tasbih ha? Macam apa? Macam tasbih. Jadi semalam ngaji di Masjid Tasbih Urugok cara bab tasbih kan. Jadi tasbih. Oh ni 2-3 tasbih ada lagi. Tak tinggal tak ni. Ha ni. Jangan nak kita bid'ah pula noh. Tak kira sebut bid'ah pula. Pasal ada orang sebut tak guna tasbih ni bid'ah. Ada kita mengaji semalam. Semalam kita mengaji macam mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membilang-bilang atau wirid itu dengan di hujung jari. Menggunakan Rasulullah menggunakan kedua belah tangan. Mana subhanallah 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 ini subhanallah 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 10. Lepas tu subhanallah di hujung-hujung jari, di hujung-hujung jari. Kita membicarakan tentang hadis Rasulullah bilang tu. Jadi kemudian tuan-tuan lepas tu untuk memudahkan lagi, maka dia keluarlah tasbih ni. Jadi untuk orang apa? Untuk wirid lebih kurang dalam hak 1000 kali. Siapa? Tiap-tiap kali ni sampai habis 100. Lepas tu dia buat apa? Dia tarik ujung ni. Jadi hak ni 100. Dia wirid lagi, dia tarik lagi. Tarik tu lagi. Jadi 200. Tarik lagi 200. Saya elok habis jadi apa? 1000. Ha, okay. Hak ni pun sama. Tarik apa? Ha ni. Sini tarik di hujung dia. Kalau habis 100 tarik apa? 1. Ha, macam tu lah. Maka lepas tu keluar tasbih hak jenis ni. Ha. Pasal hak ni tuan-tuan, kita tasbih. Lepas tu tengah-tengah tasbih tuan-tuan tak bila iqamat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Berhenti tak pergi, tak mana tu. Ha, kalau hak ni dia apa? Ha, dia senang. Tak payah tengok lah. Kalau hak 1000 pun tak payah tengok lah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Lepas tu tak bila iqamat. Allah barallah barashir Allah ilaha illallah. Lepas tu saat lagi kita pun tengok balik. Oh baru 9. Jangan tertekan sudah. Tertekan dia kosong balik. Ni semua teknikal. Benda teknikal saja. Jangan tak mau guna sebab kata ni bid'ah ni zaman sobah berkada. Tak. Benda kita terbuka, kita berlapang apa? Berlapang dada dalam masalah yang macam ni. Okey. Jadi tuan-tuan, pada minggu hadapan kita akan mula ambil tentang mana?
maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ucap olehmu, Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulikan nabiyil ummi. Hak yang kita baca dalam maksurat tu. Kan dalam maksurat tu kan kita baca tiap-tiap apa hari tu. Masya-Allah. Wallahu a'lam bis-shawab. Baru masuk Isyak ke? Kan masuk lama dah? Isyak baru masuk. Kalau masuk kita azan sah. Bolehlah kita azan sah, kemudian kita baca hadis Muslim satu. Tidak lagi depan marah pula depan buat main. Ustaz penat kami buat main. Ustaz tak baca so. Kita azan dulu insyaAllah. Sambil tuan-tuan bukalah tengok yang Sasa dia hadis 17. Kita mungkin okay, hadis 17. Sambil tuan-tuan boleh kita sambil azan tu kita dengar. Sambil kita baca sambil.
Tak salah kita sampai di hadis yang ke-17 lah. Betul 17. Hadis 17. InsyaAllah kita mungkin sempat baca dua hadis kot insyaAllah pada malam ni. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibn Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'adhan ila al-Yaman qal innaka taqdamu ala qawmin ahli kitab falyakun awwala ma tad'uuhum ilayhi ibadatullah azza wa jalla ila akhir al-hadis, sampai akhir hadis. Dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma katanya, tak kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'az ke negeri Yaman. Mu'az bin Jabal. Mu'az al-Yamani. Dia pun orang Yaman. Jadi Rasulullah utus dia ke negeri Yaman. Balik negeri sendirilah. Beliau bersabda, engkau akan mendatangi suatu kaum ahli kitab. Kalau ahli kitab ni maksud dia dua tuan-tuan. Sama ada orang Yahudi ataupun orang Nasara. Orang Yahudi ataupun orang Kristian. Tapi saya rasa di sini adalah orang Kristian. Pertamanya, ajaklah mereka menyembah Allah Azza wa Jalla. Ajaklah ahli kitab ini supaya sembah Allah Ta'ala. Jadi mereka dah sembah dah Allah Ta'ala. Nak ajak sembah Allah Ta'ala apa lagi? Mereka Kristian memang menyembah Allah Ta'ala. Sebab tu sembelihan orang Kristian kita boleh apa? Boleh makan. Cuma satu je lah, jangan jadi masalah ulama'-ulama' tak apa nak bagi. Kalau kita Islam perempuan, kahwin dengan lelaki Kristian. Sebab lelaki Kristian tu akan jadi ketua keluarga. Anak akan haru-biru habis seperti mana berlaku di Indonesia. Ayah pergi gereja hari Ahad, mak tak pergi sembahyang Jumaat. Jadi lelah sekali, ayah ajak anak sama pergi gereja. Jadi haru-biru habis tuan-tuan. Perkahwinan yang macam tu. Okey, orang Kristian ini mereka juga menyembah Allah Ta'ala. Jadi makna dia Allah Ta'ala, apa, Rasulullah utuskan Mu'adh bin Jabal, ajaklah mereka menyembah Allah Azza wa Jalla. Ajak sembah Allah Ta'ala apa lagi? Mereka dah sembah Allah Ta'ala dah. Tetapi nak abad bagi, mereka guna konsep Trinity. Konsep Trinity. Apa maksud Trinity? Tiga. Iaitu tiga pada Tuhan itu satu. Tuhan ada isteri, nama dia Maryam. Tuhan ada anak, nama dia Isa. Jadi bagi clear dulu, itu yang Allah Ta'ala sebut, laqad kafara alladhina qalu inna Allaha thalithu thalasah. Sesungguhnya kafirlah orang yang nyebut Allah Ta'ala itu tiga. Ayat ini diturunkan kepada orang Yahudi. Jadi wahai Mu'az bin Jabal, ajaklah mereka supaya sembah Allah Ta'ala yang satu, yang Tuhan yang tidak ada isteri dan Tuhan yang tidak ada anak. Makna kata, tinggalkan agama Kristian, masuklah Islam. Apabila mereka telah mengenal Allah, mereka dah kenal Allah Ta'ala, sampaikanlah kepada mereka, maksudnya daripada masuk Islam, sampaikanlah kepada mereka bahawa Allah Ta'ala mewajibkan kepada mereka salat 5 kali sehari semalam. Bukti kata kita Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku nak saksi tidak Tuhan melainkan Allah, dan aku nak saksi bahasanya Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Maka buktikan dengan mendirikan solat. Saya rakyat Malaysia, saya pemegang pasport Malaysia, pasport merah. Saya ada kad pengenalan biru, tapi di luar memburuk-burukkan negara Malaysia. Allah, Malaysia tu bukan ada apa, mengarutnya. Nampak tak memburukkan negara apa? Negara Malaysia, orang lain tengok, hang pemburuk negara hang sendiri. Hang duduk negara kami nak ada faedah apa? Hang lahir di negara hang. Sepatutnya hang membangunkan negara hang. Menjaga nama kehormatan negara hang. Tiba-tiba hang memburukkan diri negara hang sendiri. Jati diri hang duduk datang mana? Jadi dia memburukkan negara sendiri. Malaysia lah teruk ada apa? Panas lah. Cuaca dia panas. Duduk di Malaysia tak seronok langsung. Ha, tu nampak memburukkan negara. Burukkan negara sendiri. Maka tuan-tuan, buktikan kita rakyat Malaysia dengan kita tidak memburukkan negara kita, negara kita sendiri. Katanya Malaysia macam mana? Oh, okey. Macam orang Mesir tuan-tuan, dia kata umur dunia. Tu sampai dia pergi Mekah pun dia tak ambil ayat zamzam tuan-tuan. Bukan semua orang Mesir lah, sebahagian orang Mesir. Dia tak ambil ayat zamzam buat balik. Tanya pasal apa? Dia kata ayat sungai ni lebih baik daripada ayat zamzam. Tu dia. Ta'asub dia sampai tu. Kita buat balik ayat zam-zam tuan-tuan, dia minta pinjam sikit. Aku nak minta pinjam zam sikit. Tak boleh-boleh. Nak minum baik. Bukan minum tuan-tuan, dia buat basuh pinggan.
Allahu Akbar, kita punya hangat hati lah kat dia. Ha, macam tu. Depa cukup I'm proud with my country. Aku bangga dengan negara aku. Maka tuan-tuan, kita mengucap asyhadu alla ilaha illallah, buktikan Islam kita itu dengan kita solat sehari 5 waktu. Kemudian buktikan lagi, apabila yang demikian telah mereka lakukan, sampaikanlah kepada mereka bahawa Allah mewajibkan mereka membayar zakat. Apabila dah solat, kena bayar zakat. Solat hak kita dengan Allah Ta'ala. Dan juga zakat ini adalah hak sesama makhluk. Hak sesama makhluk. Tapi sembahyang hak kita terhadap Allah Ta'ala. Zakat hak kita terhadap makhluk. Diambil daripada orang-orang kaya, lalu diberikan kepada orang-orang fakir. Ambil daripada orang kaya. Ini zakat pendapatan. 2017 zakat pendapatan dia 14,000. Siapa ada 14,000 dan ke atas, kita kata 14,000, 2.5% kali 14,000. Ustaz, ada saya ada 30,000. Jawablah, 2.5%, 25% kali 14,000. Ha, kira ambil sendiri je lah. Okey. Apabila mereka telah mematuhinya, maka laksanakanlah itu dan jauhilah harta mereka yang paling baik. Bila mereka dah solat, mereka dah bayar zakat, jangan kacau, jangan ganggu harta apa? Jangan ganggu harta mereka, ahli kitab. Lepas itu makna ta, misi itu berjaya. Habis. Selesai. Hadis yang seterusnya. Okey. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat dan Abu Bakar radhiyallahu anhu telah diangkat jadi khalifah pengganti, sebahagian Arab kafir kembali murtad. Kita tengok nota di bawah. Orang murtad ada dua macam. Pertama, orang yang keluar dari Islam dan kembali menjadi kafir. Okey, satu. Golongan ini ada dua kelompok pula, iaitu yang pertama, orang yang mendakwakan dirinya menjadi nabi seperti Musailamah daripada Bani Hanifah dan Aswad Al-Ashari serta pengikut-pengikutnya dari penduduk Yaman dan lain-lain. Yaman lagi. Pada dasarnya orang-orang ini menentang kenabian Nabi Muhammad SAW dan agama yang dibawanya. Orang-orang ini diperangi oleh Abu Bakar, Musailamah tewas di Yamamah dan Aswad di Sana'a. Sana'a ni di Yaman juga. Para pengikutnya dapat ditumpas secara tuntas. Maksudnya habis semua. Tak ada baki pun. Yang kedua, orang yang kembali kafir dengan mengingkari syariat Islam seperti meninggalkan solat dan zakat dan segala perintah dan halangan yang lain-lain. Mereka kafir kembali seperti kafirnya orang-orang jahiliyah. Okey. Apabila puak ni murtad, maka dia, Umar bin Al-Khattab berkata, dia kata apa? Dia kata kepada Sayyidina Abu Bakar, kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, kenapa anda hendak perangi orang-orang itu padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, aku diperintahkan memerangi manusia sehingga mereka mengucapkan la ilaha illallah. Kerana itu siapa yang telah mengucapkan la ilaha illallah harus dilindungi harta dan jiwanya, kecuali apabila dia melanggar hukum dan perhitungannya terserah kepada Allah. Okey, Sayyidina Abu Bakar atau wahai Abu Bakar. Wahai, okey, jawab Abu Bakar, demi Allah yang akan kuperangi orang-orang yang membeda-bedakan perintah solat dan zakat. Sesungguhnya zakat itu adalah kewajipan mengenai harta. Demi Allah, sekalipun mereka hanya enggan memberikan tali unta yang pernah mereka berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan kuperangi juga mereka. Apabila murtad, apabila habis, dia tak bayar, dia pun nak pergi perang. Siap angkatan tentera nak pergi perang. Jadi Umar kata, wahai Abu Bakar, kenapa hang nak serang mereka sedangkan Rasulullah kata, man qala la ilaha illallah asama minni dima'ahum wa amwaluhum illa bihaqqil Islam. Wahai Abu Bakar, Rasulullah dah kata, siapa kata la ilaha illallah, maka terpeliharalah harta mereka dan diri mereka itu daripada perangi. Illa bihaqqil Islam. Melainkan orang yang melanggar hukum Islam. Maka saya nak kata, wahai Umar, mereka jelas-jelas melanggar hukum Islam. Sebab Allah Ta'ala turun dalam Quran, Allah Ta'ala tak nak pisahkan. Wa aqimus salah wa atu zakah. Dirikanlah solat dan keluarkan zakat. Makna kata, tak boleh kita diri solat tak keluar zakat. Dan tak boleh kita keluar zakat tak dirikan solat. Dia mesti kembang sekali.
wa aqimus shalah wa atuz zakah. Mereka mesti mendirikan solat dan mereka mesti mengeluarkan zakat. Sekarang ini depa solat tapi depa tak keluar zakat. Mereka jelas-jelas menentang hukum Allah, aku akan perang depa. Nah, Umar pun sengak tak kata apa. Dia kata demi Allah, sekalipun mereka hanya enggan memberikan tali unta yang pernah berikan Rasulullah, akan kuperangi juga mereka. Kalau depa tak buat keluar zakat sekalipun tali unta, maka ulama-ulama kata mana ada orang bagi tali unta? Mana ada orang bagi tali tali unta? Tapi dia nak habaq kata kalau teratur sekali. Ha, kita kata bahasa boleh nak bahasa utara kita. Kalau depa tak bagi zakat sekepiang pun. Ha, mana ada sekepiang lah ni? Sekupang ada lah sekepiang. Sekepiang tu dia mata wang yang apa? Kecil. Kalau depa tak bagi zakat sekepiang sekalipun, maksud dia mana ada orang bagi zakat sekepiang? Ha, tu. Makna kata Sayyidina Umar, dia kata Sayyidina Abu Bakar, dia kata kalau depa tak bagi tali sekalipun, maka pasti akan aku apa? Akan aku perang. Maka Sayyidina Umar pun tak kata apa, pilah pi perang. Pi perang tuan-tuan. Jadi makna alhamdulillah, lepas daripada tu kesan dia, orang yang tak bayar zakat ni depa dah mula bayar zakat balik kepada apa? Kepada pemerintah. Ha, jadi apabila macam-macam tu, dah orang hak yang tak bayar zakat, semua dah bayar zakat balik dah. Nu takut kena apa? Takut kena perang. Lalu Sayyidina Umar pun kata apa? Dia kata, demi Allah, kini barulah aku tahu, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah memberi petunjuk kepada Abu Bakar untuk berperang. Sebab dia dia punya kesan dia ialah, tuan-tuan, kalau seorang, kalau ada satu kabilah yang tak bayar zakat, kita biar, nanti orang lain akan apa? Akan mula tak bayar zakat, tak bayar zakat, lain-lain, jabat zakat belah Pinang, tutup. Tutup. Sebab apa? Orang bajak semua tak bayar. Semua bakat tak bayar zakat. Ha. Tapi bila dia mula perang, nanti ni macam LHDN kan, Lembaga Hasil Dalam Negeri. Kalau dia biar saja, siapa nak bayar cukai pun tak apa, tak mau bayar pun tak apa. Lepas tu orang bakat apa? Bakat tak bayar. Ha. Ni kawan saya pencin baru ni. Pencin dia abang. Ustaz, saya pencin hari ni Ustaz. Saya orang pertama saya abang Ustaz. Orang pertama saya abang ialah Ustaz. Tapi Ustaz, saya kena bayar tau yang mana. LHDN ambil kepada saya 11,000. Dia kutip habis dia saya kerja dulu ni. 11,000. Ada seorang kawan saya tu, dia pencin ni, dia kena LHDN, kena dia kena bayar 3,000. Dia kata, "Eh, saya duk bayar tiap-tiap tahun ni, saya tak pernah tak bayar ni." Dia kata, "Ni cik tak bayar tu masa cik mula-mula posting di Sabah dulu ni." Oh, dia ada korek balik daripada posting apa? Posting di Sabah tu. Jadi sampai teratur lah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, dia punya kesannya ialah apa dia? Apabila LHDN buat macam tu, orang akan apa? Orang akan bayar. Apabila saya nak ubah kat perang, orang tak bayar zakat, orang tak bayar pun mula apa? Mula bayar. Alhamdulillah. Sayyidina Umar kata, alhamdulillah, keadaan Islam sudah kembali jadi apa? Jadi elok balik. Ha, itu dia. Wallahu a'lam bissawab. Okey, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارحم جمعنا هذا جمع مرحوم وتفرقنا فرقا معصوما اللهم زدنا علما اللهم انفعنا بما علمتنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل ربنا آتنا رحمة من عندك وعلمنا من لدنك علما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته